Sì. No. Certo. Attaladi. Oke, kami sudah kurik ubi di kayu. Sudah kami kurik. Nah, tidak. Ini malam kompom berasap punya. Mangan ubi kayu kok suka? Antam sajalah cekap jauh. Biarpun kita ini babag. Cukup besar itu ubi kan, tapi itu tidak ngambil sudah dia. Kalau macam di parut sih ada yang ngambil, kalau direbus dia bagus dari sini dia. Macam di jamur spayat. Hah? Spayat. Nah, dia macam ya macam ada akar-akar di dalam tuh gayal sudah. Tapi kalau dia diparut, nah. Lama. Diparut kita parut. Oke. Okay. Sekarang nih, dia orang sudah kasih bersih itu ubi, sudah potong, sudah kupas. Kupas. Jadi sekarang kita ambil daun pandan. Biar ambil daun pandan. Mana ini? Ya, pucuk dia. Pucuk dia. Bi. Dari batang dia. Iya. Ini daun pandan kalau campur nasi kompom wangi. Untuk menghalau lipas-lipas pun gunting dihalus-halus. Kan, Bi? Lagi-lagi. Dua pucuk. Gunting dihalus-halus. Campur dia di mana-mana, di bawah meja, gak apakah semua. Yang penting halus-halus. Binatang-binatang, lipas ke semut-semut kecil, dia tidak suka cium bau pandan. Sudah, Bi? Oke. Cuma potong dia halus-halus kecil-kecil, simpan bawah kabinet ke apa ke bawah meja. Lipas binatang-binatang dia tidak suka, dia lari. Tunggu. Tuh dorang cuci ubi. Ubi. Masih mama deh. Masih mama. Siapa ya? Dong mama ada sudah. Ada sudah dong nenek tuh. Tuh sini. Nah, simpan. Ini adik saya, nama dia Cik Ti. Cik Ti, bukan Cik Ta. Cik Ta, Cik Ti. Hello, lambai. Jadi kalau kamu tengok kami punya video suasana dalam kampung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.